Ma, kok pulang-pulang cemberut? Gak apa-apa. Oh, gak dapat arisan lagi ya? Enggak. Terus kenapa? Gak apa-apa. Cerita aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, ya udah. Iko, aku didemin sih. Lah tadi kan papa udah nanyain, katanya gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa, aku emang gak penting, biarin aja. Ye, kok gitu? Kenapa-kenapa? Tadi habis ngapain? Itu, si Dewi. Oh, si Dewi lagi. Si Dewi, pak. Ih, bikin bete tuh orang. Dia tuh pamer gelang terus, males banget ih. Kayak sengaja banget, masa salaman doang pakai narik-narik lengan baju. Supaya apa coba? Supaya gelangnya kelihatan, jijik lah. Si Ani pakai nanya segala lagi gelangnya beli di mana. Gak usah Ani, makin besar kepala kan tuh orang. Ya, ya, ya. Ih, rasanya mau kupatain aja gelangnya. Sekalian sama tangannya tuh biar gak sombong lagi. Ya, 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 benar, benar. Dia tahu rasa, biar sombongnya turun level lah, biar ngerti. Ya, bagus, bagus, Ma. Terus kalau tangannya udah patah, aku mau gampar mukanya pakai tangannya sendiri biar berhenti sombong tuh congernya. Boleh, boleh. Terus aku rebus tangannya masih pakai gelang yang tadi sama orang-orangnya sekalian biar tahu rasa panas gara-gara disombongin. Benar tuh, Ma. Ya, ya, ya. Terus aku mutilasi, aku pindahin tangannya jadi di perut, kaki di kepala, kepala di kaki. Ya, ya. Boleh kan, Pak? Oh iya, iya, boleh, Ma. Oke, aku pergi dulu ya. Berita hari ini, seorang warga dusun Kotok mati dimutilasi tetangganya sendiri. Kini pelaku ditahan petugas dan suaminya juga ditahan karena diduga sang istri melakukan tindakan kriminalnya atas persetujuan suami.